adik kecil. Tidak adil, aku selalu kalah. Tidak apa-apa adik kecil. Apakah kau pernah mendengar cerita tentang kelinci dan kura-kura? Belum. Kurasa kau akan menyukainya. Ada kelinci yang sangat cepat. Dia bisa berputar kota secepat kilat. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Dialah kelinci tercepat, pat-pat. Kura-kura yang sangat lambat. Dia bahkan tak bisa menyeberang jalan. Kelinci menertawakan, ha ha ha. Kamu sangat lambat, ha ha ha. Ayo berlomba, aku dan kamu. Lihat siapa yang menang. Kelinci berpikir dan tertawa lagi. Lomba, lomba dimulai. Siapa yang akan menang? Lomba, lomba, lomba dimulai. Siapakah pemenangnya? Mereka berbaris di jalur lomba. Kelinci melesat berlari kencang. Kura-kura berjalan dengan lambat. Semua teman berteriak, ayo, ayo! Kelinci lari jauh di depan. Tak ada lagi cara kura-kura menang. Kelinci tertawa, ha ha ha. Akulah pemenang, aku yang terbaik. Kura-kura berjalan lambat sambil nyanyikan lagu lombanya. Pelan tapi pasti menangkan lomba. Garis finis, mereka berdua hampir berdampingan. Kura-kura menang, mengejutkan. Teman-teman berteriak, kura-kura kau keren. Kelinci merasa malu dan sedih. Aku seharusnya tak boleh. Teman-teman, lihat mainan baruku. Troll. Sama seperti monster raksasa dalam kisah Billy Kambing si pemakan rumput. Oh iya, itu cerita kesukaanku. Cerita tentang tiga kambing bersaudara. Satu badannya kecil, yang satu badan sedang, yang satu besar. Inilah tiga kambing Billy. Mereka jalan lewat jembatan.
untuk ke sisi yang lain. Lalu tiba-tiba troll muncul dan beri tiga kambing kejutan. Hei kambing kecil, berhenti di sana, kau tak bisa lewat sini. Aku akan dapatkanmu dan melahapmu, dan begitu adanya. Tidak troll, tolonglah aku, aku kecil dan kurus. Kalau kau ingin makan seseorang, kakakku lebih besar. Oke, kamu bisa pergi. Hei kambing, berhenti di sana, kau tak bisa lewat sini. Aku akan dapatkanmu dan melahapmu, dan begitu adanya. Tidak, jangan troll, jangan makan aku, ukuranku biasa saja. Kalau kau ingin makan seseorang, kakakku badannya lebih besar. Oke, kamu bisa pergi. Billy si kambing besar lewat jembatan, ingin ke sisi yang lain. Lalu tiba-tiba datanglah troll dan beri kambing besar kejutan. Hei kambing besar, berhenti di sana, kau tak bisa lewat sini. Aku akan dapatkanmu dan melahapmu, dan begitu adanya. Coba saja monster raksasa, aku punya dua tombak besar. Aku akan melemparmu dari sini, dan kau akan menangis, menangis. Melawan Billy besar, tapi dia terkejut. Billy kambing besar lemparkan dirinya, dia jatuh dan menangis. Itulah akhir cerita kambing Billy. Mereka berhasil ke sisi yang lain. Mereka bisa makan apa yang ada, tumbuh besar dan lebih besar. Siap untuk cerita baru kembar kecil?